such a beautiful couple, such a beautiful wedding. Kita bersyukur banget bisa ada di situ. Kita berdoa agar semua rencana-rencana kalian ke depan juga berjalan dengan baik. So much, we love you guys. Dan semoga dapat momongan cepet ya. Amin. Sama kali. Amin, amin. Samaan juga kan. Gue senang banget sama Mila karena kita bisa ada di fase yang sama. Ini sebelum kita punya pacar, kita berdoa semoga kita bisa nikah bareng, semoga kita bisa ngejalanin journey banyak hal bareng, bahkan WO kita sama gitu, kayak tis kita sama. Jadi kayak gue nggak ada rasa yang gimana nih enggak, kita menentukan bohong, tanggal tadi kamera. Betul. kita menentukan tanggal pernikahan kita bersama. Jadi kayak emang ya gue ngerasa gue sayang banget sama Mila. I'm happy karena dia ketemu sama Yakub. Gue bisa melihat jelas dari awal kita pertama kali ketemu kalau Yakub emang pria yang tepat, karena dia benar-benar sincere banget, dia sayang sama Tuhan, sesuai sama apa doa lo, dia sayang banget sama lo. Kira bisa ketemu juga sama Yakub, orang yang selama ini selalu ada dalam doanya, yang bisa ngerti kakak Mila. Terus aku benar-benar ngelihat dari jarak waktu seminggu setengah itu, Yakub udah biar ya, 3 minggu, sorry. Dari jarak waktu 3 minggu itu, aku ngelihat Yakub tuh benar-benar take care kakak Mila banget, kayak perhatian banget cara Yakub ngelihat kakak Mila dan vice versa. Jadinya aku ngerasa kayak, nah emang meant to be nih, orang diri ya. Doanya semoga kakak Mila sama Yakub happy-happy terus, bahagia terus semoga pernikahan kalian selalu diberkati sama Tuhan. Amin. Apapun yang gue lakukan pasti sama lah sama Mila, fasenya tuh sama, kita taste-nya sama, suka semua dari musik, dari olahraga, pertemanan kita juga sama. Akhirnya teman-temannya Mila jadi teman-teman gue juga, teman-teman gue jadi temannya Mila juga. Feby, nah kita diketahui Feby gara-gara putih abu-abu, gerben, kita dikatakan sama GGS, kita kenalkan sama darah suci gitu. Akhirnya jadi bersama-sama. Pokoknya banyak banget, mungkin terlalu panjang kalau gue harus jelasin, tapi Mila sangat berarti buat gue. Banyak hal baik yang udah Mila ajarkan buat gue juga, walaupun kita beda server kalau menurut Feby, tapi gue percaya Tuhan kita satu, jadi sama tujuan doanya. Mila kerja juga buat keluarga, gue juga kerja buat keluarga, dan akhirnya gue juga sayang banget sama Majen, gue sayang juga sama keluarga. Terima kasih banyak Beban. Kerja sama dari kami. Gak ada, lu terakhir Yoki bisa. Mila, Yakub, mantep lah. Thank you guys. Terima kasih udah datang ke nikahan Mila Yakub. Kagak nyambung anjir. Ladies and gentlemen, dari one of the black pot. Emang dia mau nerima aku yang orang biasa? Kayak di sinetron ya. Benar-benar. Ngomongnya cerita Cinderella gitu ya. Aku emang apaan, Feb? Aku bukan siapa-siapa. Gue kayak, wah. Padahal Mila bro, tidak dari. Wah bro, kayak Yakub yang harusnya beruntung dan berterima kasih. Itu langsung gini konsepnya talk show. Langsung talk show. Kita semua pengen tahu kayak kok bisa ya? Oh gitu. Rastanti kenalin Mila sama Yakub Hasan. Secara tidak sengaja dipertemukan satu judul bareng sama Majen, kita nginep di puncak bareng 5 hari. Ya singkat cerita pokoknya 5 hari itu merubah segalanya kehidupan gue sama kehidupan Mila. Gue akhirnya bisa sebutin satu-satu karena semua ada di sini, semua lengkap nih, sahabat-sahabat terdekat kita sama keluarga kita juga. Tapi kita sangat bersyukur ada kalian semua. Bukan hanya malam ini, tapi kalian semua selalu ada buat kita dari awal. Jadi lagi entah kenapa aku kayak punya feeling, aku tuh WhatsApp Kamila, "Kamila, aku punya calon jodoh buat kamu." Terus abis itu udah kayak gitu checklist satu, tapi kayak duh gak tenang nih hati. Ditelepon, gak delive, gak diangkat. Aku tuh sampai nyari ke manajernya kayak, "Mila gimana ya, kok gak diangkat-angkat?" Aku tuh takut tiba-tiba dia kayak,
udah ada yang lain, udah dikenalin sama yang lain. Aku takut banget. Mila lagi nangis pakai matiin handphone. Gue takut banget. Terus jadi gue telepon-telepon, terus akhirnya dapat telepon, akhirnya aku telepon, "Kak, aku punya calon jodoh. Kak, pokoknya oke banget, Kak. Dia kakak kelas aku, pinter, enggak kan?" Nah, sekolahnya karena Mila sekolahnya. Tapi kan itu salah satu keunggulannya aku karena kita otaknya, coba mana otaknya ya, Bu? Untuk kita, kalian yang belum lihat, terkenal di FOMI kayak ini aku ganteng, pinter, berotot, katanya makannya salmon terus, jadi nggak pernah makan yang di kantin. Kayak kita rakyat-rakyat di kantin, ya aku nggak pernah makannya salmon terus, sorry nggak mampu makannya salmon terus. Mila juga Feby, nah kita lebih kenal Feby gara-gara putih abu-abu, gerben, kita dekatkan sama GGS, nah kita kenalkan sama Darah Suci gitu, kayak akhirnya jadi bersama-sama. Pokoknya banyak banget, mungkin terlalu panjang kalau gue harus jelasin, tapi Mila sangat berarti buat gue. Banyak hal baik yang udah Mila ajarkan buat gue juga, walaupun kita beda server kalau menurut Feby, tapi gue percaya Tuhan kita satu, jadi sama tujuan doanya. Mila kerja juga buat keluarga, gue juga kerja buat keluarga, dan akhirnya gue juga sayang banget sama Majen. Gue sayang juga sama keluarga Mila, begitupun sebaliknya. Mila juga sayang sama Casey, sama Mami. Jadi kita saling melengkapi, saling support satu sama lain. Begitupun ke hal pasangan kok. Jadi sampai akhirnya kita di Bali, gak usah dijelasin, Yakub tahu ada di situ. Dia menunggu di pojokan karena gue bilang sama Yakub kayak, "Ah, tunggu sebentar, saya mau bicara sama Jessie, Kamila. Kenapa kita janjiannya berdua, datangnya bertiga? Kayak kenapa tiba-tiba ada buntut?"
should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I will cry, I won't cry. Terima kasih Tuhan Yesus. You are a very good God. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena di malam ini kita semua dapat berkumpul di sini. Such a beautiful night, orang-orang terbaik, best people, best place. Semuanya, aduh, gak bisa minta lebih lagi dari Tuhan yang baik ya. Di malam ini sebenarnya temanya ini Thanksgiving dinner gitu, karena bukan reception. Reception, wedding reception yang besarnya, in which kalian semua pasti rata-rata udah pada datang di Jakarta. Sudah ada di Jakarta kemarin, tapi ini itu lebih ke Thanksgiving dinner karena kami ingin mengucap syukur sebenarnya. Khususnya aku dan Mila ingin mengucap syukur karena rangkaian acara kita dari awal, yang mungkin dari bulan-bulan yang lalu, dari pre-wed, dari rangkaian acara adat Batak, dari Mila berkenalan sama keluarga, dari keluarga Yakub juga berkunjung ke keluarga. Untuk Thanksgiving dinner atas pernikahan yang dilakukan oleh Yakub dan Mila beberapa waktu yang lalu. Patutlah Tuhan, kami datang bersujud di hadapan Tuhan mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Berjuta-juta kali pun kami berlutut Tuhan kepadamu, tidak cukup untuk membalaskan apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Berjuta-juta kali pun kami Tuhan berlutut kepadamu Tuhan, tidak cukup untuk membalaskan semua kebaikan Tuhan kepada kami. Kami hanya dapat bersyukur dan berterima kasih dan menyembahmu atas semua kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu, kami datang ke hadapmu Tuhan untuk memohon agar kiranya One of the Yakubsman. Jadi, I wanna start this speech with a story dulu. Jadi, ini cerita yang selalu saya cerita ke teman-teman Yakub. Yang lain yang kalau masih suka komplain, Yakub telat. Jadi, saya janjian sama Yakub hari Jumat sore jam 4. Ini pas SMA ya, jadi mau Kelapa Gading waktu itu. Untuk makan sore, habis basket. Gue telat, jam 4.15. Terus gue telepon, Kup. Where are you? Udah 4.15 nih. Dia ngomong, on the way bro. Baru park kompleks. Gue bilang, oh yang palingan 10-15 minutes lah, dekat kan ya. Dari kompleks, jam 5 saya telepon lagi. Wih, 45 minutes nih Kup, where are you? Gue stuck di depan Putran La Piazza. Macet banget, kacau. Main tarik tambang pakai tali. Kakak! Ntar dulu, cakep itu yang abis kedua. Walaupun gue sering dibilang, Bang, udah cakep padahal belum banten. Gitu. Oke, ulang lagi ya. Main tarik tambang pakai tali. Belum. Abis itu lapar makan nasi goreng gila. Cakep. Puji syukur kita semua bisa di Bali menyaksikan kebahagiaan Yakub dan Mila selamanya. Telepon Mila Yakub, terus bilang kasih pesan, suruh telepon Mila Yakub kasih pesan.
They're beautiful from down here.
is true.